Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan tentang kertas cadangan penerbitan rancangan televisyen untuk RTM yang bertajuk Tiang Warisan oleh Bincang Emas Sdn Bhd. Ini adalah dalam kategori dokumentari 13 episod dan berdurasi 30 minit bagi setiap rancangan. Konsep rancangan Tiang Warisan ini adalah warisan serta budaya masyarakat Malaysia, pelbagai kupasan isu tentang subjek budaya, warisan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan bertemakan binaan warisan manifestasi budaya bangsa. Aspek warisan, sosio budaya dan gaya hidup akan menjadi parti utama dokumentar ini yang kita berikan tajuk sebagai Tiang Warisan. Bangunan kediaman dan bangunan awam adalah salah satu nukleus dalam masyarakat di mana budaya dan gaya hidup sesebuah masyarakat berpusat dari sebuah rumah atau sebuah bangunan awam seperti sekolah dan rumah ibadat. Dalam sebuah rumah juga kita akan dapat mengenal pasti budaya dan gaya hidup sebuah keluarga dan masyarakat sekelilingnya. Jadi warisan nyata atau tidak nyata atau kita panggil sebagai tangible heritage dan intangible heritage yang akan dikupas adalah seperti tentang bangunan itu sendiri, ruang yang digunakan, hiasan dan ukiran, perkakasan, perabot contohnya, landscape, busana, makanan, bahasa serta aktiviti masyarakat setempat, sosial. Berkaitan antara sebuah binaan dan budaya setempat adalah parti utama Tiang Warisan. Penataan infografik juga akan ditengahkan dalam memberi kefahaman kepada penonton umum. Sumber utama produksi ini adalah kajian yang telah didokumentasi oleh Pusat Kajian Alam Lingkungan Melayu atau KALAM, Kajian Alam Bina, Universiti dan Negeri Malaysia, Sudai, Johor Bahru. KALAM telah mengumpulkan lebih 600 kajian para pelajar seni bina yang merupakan khazanah negara yang tidak ternilai. Sudah tiba masanya khazanah tersebut dipersembahkan kepada umum secara santai dan mudah difahami. Oleh itu, kerjasama penerbit dengan KALAM akan dilaksanakan untuk memastikan bahan kajian sedia ada itu dapat digunakan sebaik mungkin tatapan penonton. Kajian yang dilakukan oleh pihak KALAM bukan sekadar dari sudut teknikal seni bina tetapi merangkumi aspek sejarah dan sosio budaya pemilik bangunan, pengguna bangunan serta masyarakat setempat. Dokumentari Tiang Warisan ini akan menumpukan kepada aspek sejarah, sosio budaya pemilik bangunan dan pengguna bangunan serta masyarakat setempat, bukan berkenaan dengan seni bina. Mungkin sudut seni bina itu akan disentuh secara umum sahaja. Konsep rancangan ini di mana ia adalah sebuah rancangan dokumentari bersiri yang membawa penonton meneroka 13 buah binaan warisan di semenanjung Malaysia. Untuk musim pertama ini, kita akan mengunjungi 5 negeri, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Dalam setiap episod, penonton akan dibawa melawat sebuah binaan warisan. Binaan sendiri daripada mungkin rumah persendirian, tempat ibadat dan juga mungkin juga bangunan awam. Rancangan ini akan dinilai dan menilai binaan warisan berkenaan dan sudut perspektif sosio budaya dan gaya hidup masyarakat berbagai kaum dan agama di Malaysia. Seorang host akan membawa penonton meneroka binaan tersebut, melihat selain seni binaan, penonton akan melihat aspek sosial, budaya dan gaya hidup masyarakat setempat binaan tersebut. Akan ada juga temubual dentang waris bangunan, pentadbir, arkitek, tukang, pengukir dan sebagainya untuk mendapat lebih penjelasan tentang bangunan tersebut. Sebagai sumber rujukan utama, pihak penerbit akan mengadakan kerjasama dengan Pusat Kajian Alam Lingkungan Melayu atau KALAM di mana kami telah mencadangkan 13 buah binaan untuk 13 episod. Bagaimanapun, semuanya akan tertakluk kepada persetujuan dan sebarang pindaan dengan pihak KALAM. Cadangan kami adalah untuk episod pertama, Rumah Penghulu Haji Abbas, Jalan Gombak, Selangor.
episod 2 di rumah Datuk Tumpa Maharaja Haji Zakaria di Rembau. Episod 3 rumah Kanjak Rembau di Kampung Sesapan Selangor. Episod 4 Masjid Panglima Genta Kinta Perak. Episod 5 rumah Papan Raja Pendewa Kota Lama Kiri Kuala Kangsar Perak. Episod 6 Masjid Lama Kampung Parit Istana Kuala Pilah yang 9. Episod 7 Sekolah Melayu dalam Masjid di Perak. Episod 8 Masjid Papan Kampung Melayu Papan Perak. Episod 9 Madrasah Al-Latifiah Kampung Bandar Tua Kampung Gajah Perak. Episod 10 Kedai Kopi dan Rumah Tumpangan di Jalan Iskandar Taitin Perak. Episod 11 Rumah Dai Madiu Kampung Parit Pecah Mua Johor. Episod 12 Rumah Kedai Datuk Toh Abun Johor Baru. Dan episod 13 iaitu Rumah Penghulu Muhammad Atta Ghani di Belimau Melaka akan berjaya diterbitkan dan berjaya mengupas isu tentang subjek budaya, warisan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, berpaksikan kepada tema binaan warisan manifestasi budaya bangsa. Terima kasih.